Jamaah salat Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini izinkan kami pengurus Masjid Abu Salam Komplek Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Satu, salat Jumat pada hari ini tanggal 4 Maret 2022 1 Syaban 1443 Hijriah jam 11.58 salat Jumat yang ke-156 di Abu Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah Muajin Bapak Haji Suradi, Maestrol Bapak Haji Toya di Mesi, Khotib dan Imam Bapak Ustaz Dr. Anus Haji Ismail Kasim. Kas Masjid Abu Salam sampai dengan Jumat tanggal 4 Maret 2022 saldo kas Jumat lalu minus Rp9.260.700. Impak Jumat 25 Februari 2022 Rp1.374.000. Dari tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 Rp5.020.000. Pengeluaran Rp12.764.000. Total saldo kas 4 Maret 2022 minus Rp7.376.700. Pengeluaran Rp12.764.000. Saldo minus Rp20.160.700. Kas badan amal kematian Bapak Salam sampai dengan Jumat 4 Maret 2022. Saldo Jumat lalu 25 Februari 2022 Rp32.971.000. Total saldo 4 Maret 2022 Rp32.971.000. Pengurus Masjid Bapak Salam mengajak jamaah bersedekah untuk pembangunan ruang TPA Madrasah Diniyah Islamiyah Menara Masjid dan ruang sekretariat. Sedekah bisa berupa uang atau material. Semoga usaha kita dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kepada jamaah salat Jumat agar majelis saf-saf yang masih kosong di bagian depan dan bagi yang membawa HP agar sementara diserahkan demi ke menambah keusuhan sholat berjamaah kita. Para jamaah sholat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama membacakan surat Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan kepada seluruh jemaah serta donatur pembangunan Masjid Abu Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berkah serta dianjurkan dari dijauhkan dari wabah penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa mustaqim siratal ladzina amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika bi yawmil jum'ati anshi wal imamu yakhutubu faqad ghawat wa man laghaw fala jum'ata anshitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah.
Anshitu wasma'u adi rahimakumullah. Anshitu wasma'u adi rahimakumullah. La'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma qabil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fansurhum alal mu'alidin rabbihdim lana min qabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون. حاضرين جماعة جمعة Masjid Babussalam, Duta Bandara, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat kita pada hari ini, mari kembali kita bersama-sama memperbanyak, menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang kepada kita bersama. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang setia, yang beriman sepanjang zaman hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah, dan dengan banyaknya kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa memaafkan kita, mengampunkan semua dosa kesalahan kita, menyelamatkan hidup kita, anak-anak keturunan kita, keluarga kita di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya khatib berwasiat mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala
baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa menghirup udara ini untuk bisa hidup, dan nikmat-nikmat lainnya yang manakala kita bermaksud untuk menghitung-hitung nikmat karunia pemberian Allah kepada kita, pasti kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seiring berjalannya waktu, hari pun berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan, tak terasa hari ini kita berada pada tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 4 Maret 2022. Apa? Yaitu ke depan dalam waktu hitungan hari akan hadir di tengah-tengah kita ini tamu yang sangat istimewa, tamu agung bagi kita umat Islam ini, yaitu bulan suci Ramadhan. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada tamu agung? Bagaimana kita memperlakukan tamu istimewa, tamu luar biasa, tamu agung? Hadirin yang majukan rahimakumullah, maka yang patut kita lakukan sebagai umat mukminin ini ialah kita bersiap diri, melakukan persiapan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri, niat memperbaharui kesungguhan lahir maupun batin kita untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan, dan oleh karena kemuliaannya maka Allah pun akan memuliakan bagi siapa? Orang-orang yang memuliakannya. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, datangnya hanya sekali dalam setahun. Maka sungguh hadirin, sungguh sayang sekali kalau ia datang lalu pergi berlalu tanpa diisi dengan amal-amal soleh dan ketakwaan yang terbaik dari kita. Maka mari, mari kita persiapkan diri kita secara lahir maupun batin. Kita sambut hadirnya datangnya bulan Ramadan yang beberapa hari ke depan akan menjelang dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Untuk apa? Untuk semata-mata kita ini menggapai rahmat Allah, menggapai ampunan Allah, karunia Allah di bulan suci Ramadan ini. Man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Siapa yang gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Hadirin yang majumat rahimakumullah, siapapun akan menyesal. Misalkan ketika terjun di medan perang tanpa persiapan, pasti kalah. Bahkan sebelum perang sudah kalah kita. Ketika kita siap untuk berperang, utamanya berperang mengendalikan hawa nafsu kita ini, terutama di selama Ramadan nanti, maka kita perlu persiapan terbaik. Persiapan sendiri mungkin kita perlu kesiagaan. Siapapun pasti akan menyesal ketika mendapati Ramadan tapi tanpa bekal persiapan yang mapan, dan Ramadan akan pergi begitu saja tanpa meninggalkan bekas pelajaran, peluang terbaik untuk kita. Siapapun pasti akan menyesal ketika diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi disia-siakan begitu saja. Sungguh pasti akan menyesal. Kenapa? Karena belum tentu bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin yang majumat rahimakumullah, andai di tahun-tahun lalu kita ini menyongsong datangnya bulan Ramadan ini dengan tangan hampa, tidak ada apa-apanya, maka hari ini mari, mari di bulan Ramadan tahun ini kita berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, persiapan terbaik kita dengan ilmu, dengan amal soleh kita yang terbaik. Andai dirapi Ramadan tahun-tahun yang lalu kita ini mungkin banyak apa membaca Al-Quran, tidak sering membaca Al-Quran, maka mari Ramadan tahun ini kita persiapkan niat kita menggapai rahmat Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Dan kita ini
mendahulinya. Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an ashabi. Banyak-banyak membaca Qur'an, sebab Qur'an itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafa'at bagi siapa saja yang gemar membacanya. Hadirin yang rahimah rahimakumullah, andai Ramadan 6 tahun yang lalu puasa kita mungkin hanya sebatas menahan lapar dahaga, maka niatkan persiapan diri kita untuk Ramadan tahun ini. Kita gunakan kemampuan kita, kemampuan kita untuk dipanusrasikan dengan kita isi berbagai ilmu pengetahuan, kita isi dengan amal-amal saleh untuk mengisi Ramadan tahun ini. Andai Ramadan tahun lalu kita lebih sibuk dengan urusan mempersiapkan baju lebaran, kue lebaran atau dekorasi rumah, maka ubah semua itu. Ramadan tahun ini kita sibuk dan bijak untuk menentukan prioritas urusan kita, yaitu memperbanyak amal saleh kita di bulan Ramadan. Dan andai kata Ramadan di tahun-tahun yang lalu, sedekah kita mungkin hanya sifatnya uang recehan, renteng-renteng masuk dalam tok masjid, maka coba kita berpikir bagaimana Ramadan tahun ini kita berusaha untuk mempersiapkan, menyisihkan uang ribuan atau lebih, puluhan ribu, atau kalau kita punya rezeki lebih yang ratusan ribu, kita infakkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Dan harta yang kita infakkan itulah sesungguhnya sejatinya harta yang kita bawa mati. Hadirin yang mohon rahimakumullah, Ramadan sudah di ambang pintu, hari kebaikan ke depan sudah akan berjalan kepada kita. Maka mari kita sambut Ramadan ini dengan landasan ilmu, dengan amal soleh, dengan penuh kegembiraan dan tatapannya Ramadan tahun ini. Bekal ilmu dengan persiapan yang lebih baik sejak awal, insyaallah akan mendatangkan banyak kebaikan dan kemaslahatan, kemudahan bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Nah, apa persisnya? Ya, kita mulai memperbanyak puasa-puasa sunat selama sebulan ini, puasa sunat Kamis dan Kamis, untuk membiasakan sehingga kita tidak terkejut lagi ketika adanya bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, dan mempertemukan kita dengan Ramadan demi Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dengan tentunya niat kita untuk mempersiapkan diri kita dengan memperningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh dan ketakwaan kita yang terbaik tentunya. Merhaban ya Ramadan. Hadirin yang majumat rahimakumullah. Nah, bagaimana praktisnya untuk kita ini mempersiapkan diri kita menyambut datangnya Ramadan? Seorang imam namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar As-Sintiti hafizahullah alaihi berkata, tiba ditanya oleh seorang santrinya, "Wahai Syekh, coba jelaskan kepada kami bagaimana sebaiknya kita ini menyambut Ramadan." Maka Syekh Muhammad Mukhtar menjawab, "Sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan ialah memperbanyak istighfar." Memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahu hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya. Atau kita baca induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Kenapa? Sebab kita ini manusia biasa ini tidak luput dari salah dan dosa. Kita ini banyak dosa. Apakah dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Maka sarannya adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak istighfar ini, maka insyaallah oleh Allah akan dibersihkan dosa-dosanya. Bila lemah akan dikuatkan, bila sakit akan disembuhkan oleh Allah, dan bila menghadapi berbagai persoalan akan diberikan solusi, dan bila menghadapi berbagai macam cobaan akan diberikan jalan keluar untuk kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ibnu Katsir juga berkata,
barang siapa menghiasi hidupnya dengan amalan memperbanyak istighfar, utamanya ketika menyambut menyongsong datangnya Ramadan, istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya, mempermudah urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa maupun raga. Kemudian diperkuat juga dengan Imam Ibnu Qayyim. Dia berkata, bila engkau, kata Imam Ibnu Qayyim, mempunyai banyak permintaan, ketika kamu berdoa, kamu punya banyak hajat permintaan kepada Allah, sementara waktu begitu sempit karena mungkin ada urusan lain, kerjamu tetap atau merapat, sempit waktu kita. Kalau begitu, isilah permintaan hajatmu itu sebanyak-banyaknya hanya dengan menyebut memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa begitu? Oleh karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, maka kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah permudah urusan kita, Allah maafkan kita, Allah ampunkan semua dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian saat kita menanti kehadiran Ramadan, dan lebih-lebih ketika kita nanti berada di bulan Ramadan insyaallah, maka mari kita perbanyak mengamalkan, membaca, melazimkan, mengamalkan amalan yang namanya tujuh mahkota doa dunia akhirat. Apa? Pertama, kita memperbanyak mahkota zikir. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya kita ucapkan. Sejak kita bersyukur ini sampai kita masuk ke Ramadan, kita banyak ucapkan seperti itu. Apakah dalam kendaraan, kami berjalan atau bagaimana? Yang kedua, kita baca dan memperbanyak mahkota tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, adada makhalki, adada nafsi, majidat asi, wabidada kalimati, dan lain sebagainya. Lalu kita perbanyak juga mahkota doa, macam-macam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, dan macam-macam doa untuk keperluan kita. Kemudian kita perbanyak mahkota istighfar. Tadi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'u a'udhu bika min sharri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lalu kita membaca mengamalkan mahkota perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak membaca itu siang, pagi, sore dan malam. Dan kita memperbanyak juga melazimkan, membaca, mengamalkan mahkota perisai perlindungan dari bencana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan kita perbanyak mahkota penenang hati kita. La haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah senantiasa membimbing hati kita, menguatkan iman kita, menyelamatkan hidup kita, mempertemukan kita dengan Ramadan demi Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dengan peningkatan kualitas dan kuantitas iman kita, peningkatan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan hidup kita, anak-anak keturunan kita, keluarga kita di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرواح
ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وما زجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقرسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق محمد يا سلام سلمنا بحق محمد يا سلام يا مسلم سلمنا بحق محمد يا سلام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Oh,
قلبك.